Syeda Ralun, seorang selebgram berinisial A atau akrab disapa Ajudan Pribadi, ditangkap jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat terkait kasus dugaan penipuan dengan nominal 1,3 miliar rupiah. Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Andri Kurniawan membenarkan penangkapan tersebut. Ajudan Pribadi dikenal sering mengunggah beberapa foto bersama orang-orang penting tanah air dan juga artis di Instagram pribadinya. Setelah adanya laporan yang masuk pada tahun 2022 lalu, ia kemudian ditangkap di daerah Makassar, Sulawesi Selatan. Meski begitu, Andri belum membeberkan secara rinci terkait penangkapan Ajudan Pribadi. Ia mengatakan jika selebgram tersebut ditangkap terkait kasus dugaan penipuan serta penggelapan dan terancam dengan pasal 378 KUH pidana. Penangkapan Ajudan Pribadi, kata Andri, buntut kasus yang dilayangkan oleh seseorang ke Polres Metro Jakarta Barat tahun 2022 lalu. Andri menerangkan bahwa adanya laporan yang terjadi pada November 2022 dengan kerugian kurang lebih 1,3 miliar rupiah.